adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Happy? Bonekaku bagus kan? Iya, Happy juga punya. Tapi boneka Happy ada di rumah. Aduh, Mondi, balikin bonekaku dong. Ayo, coba rebut dari Mondi. Mondi iseng banget sih. Ayo, pulangin bonekanya Kelly. Ayo, sini, ambil bonekanya. Balikin tidak bonekaku. Kalau kamu tidak pulangin, nanti Kelly marah nih sama kamu. Hehehe, itu saja marah. Ini, ayo ambil. Tuh kan, boneka Kelly jadi rusak. Lihat nih, baju bonekanya jadi robek. Ini semua gara-gara Mondi.
Aduh, gawat nih. Kelly nangis lagi. Sekarang gimana dong, Happy? Sudah, sekarang Mondi harus minta maaf kepada Kelly. Ke Kelly, maafin Mondi ya. Kelly mau kan maafin Mondi? Enggak, Kelly marah sama Mondi. Kelly tidak mau maafin Mondi. Sudah, Kelly benci sama Mondi. Kelly mau pulang. Gimana nih, Happy? Kelly bukannya maafin Mondi, malah pergi pulang. Ya, kalau sudah begini, masalahnya jadi makin sulit deh. Happy juga tidak tahu sekarang harus gimana. Sudah, sekarang kita pulang aja. Kamu kenapa, Kelly? Kok nangis? Loh, ditanya kok malah makin nangis? Ceritain dong, apa yang terjadi? Mondi jahat sama Kelly. Boneka Kelly robek gara-gara Mondi. Kelly benci sama Mondi. Oh, begitu. Ya sudah, nanti kan bisa diganti sama Papa. Tapi tadi Mondi sudah minta maaf belum? Sudah, tapi Kelly tidak mau maafin Mondi. Soalnya Mondi jahat. Kelly tidak mau lagi berteman sama Mondi. Loh, Kelly kok begitu? Mondi kan sudah minta maaf. Kelly juga harus maafin Mondi. Kalau tidak, Kelly tidak boleh begitu. Kelly gimana sih? Mondi kan jahat. Aduh, apa Kelly? Kok kelihatannya sedih? Sumo, Kelly mau kasih tahu sama kamu. Sumo, jangan berteman dengan Mondi ya. Mondi itu jahat. Tadi boneka Kelly rusak gara-gara Mondi. Oh iya, yang benar. Iya, Sumo. Mondi itu jahat banget. Sebel deh. Memangnya Mondi belum minta maaf? Mondi tadi sudah minta maaf, tapi Kelly tidak mau maafin Mondi. Kelly marah banget sama Mondi. Kelly tidak boleh seperti itu. Mondi kan sudah minta maaf. Kelly harus maafin Mondi. Karena tidak baik loh kalau kita marah-marah. Sumo gimana sih? Sumo kok malah belain Mondi? Bukannya belain Kelly? Sudah, Kelly mau kasih tahu yang lain aja deh. Kelly, bukannya seperti itu. Gimana sih Kelly? Dikasih tahu malah marah-marah sama Sumo. Sudah, Sumo pergi saja. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Anak-anak, jangan suka marah-marah ya, karena marah itu tidak ada gunanya. Kita harus belajar lebih sabar lagi. Yeah.
adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Hai Kids, ada Kelly. Kelly mau ngapain? Kids, Kelly mau kasih tahu sesuatu yang penting nih. Sesuatu yang penting? Apa itu? Kids, jangan berteman dengan Mondi. Soalnya Mondi itu jahat. Tadi nih ya, boneka Kelly rusak gara-gara Mondi. Pokoknya Kids jangan berteman dengan Mondi. Emangnya Kids mau seperti yang Kelly alami sekarang? Tidak mau juga sih. Memangnya Mondi tidak mau minta maaf sama Kelly? Sudah sih, tapi... tapi Kelly belum mau maafin Mondi. Habisnya Mondi jahat sih. Kelly harus mau maafin Mondi. Kan Mondi sudah minta maaf. Kata ibu guru, kita tidak boleh dendam sama teman. Ternyata Kids sama juga dengan yang lain. Sudah, memang semua tidak ada yang sayang sama Kelly. Kelly pergi saja. Ya, bukannya begitu Kelly. Ya, Kelly malah pergi. Ya sudah deh, Kids masuk saja nih. Pada belain Mondi. Kan Mondi sudah jahat sama Kelly. Memang semuanya sudah tidak ada yang sayang lagi sama Kelly. Kelly sedih. Kelly ngapain sendirian di situ ya? Sepertinya Kelly lagi sedih. Ada apa ya dengan Kelly? Ada apa Kelly? Kok sedih? Ada Rabi. Iya Rabi, Kelly kesal sama teman-teman. Mondi kan jahat sama Kelly. Kelly ceritain sama teman-teman kenakalan Mondi terhadap Kelly supaya teman-teman jangan berteman dengan Mondi. Tapi mereka malah bilang Kelly harus maafin Mondi hanya karena Mondi sudah minta maaf. Kelly, dengerin ya. Coba kalau seandainya Kelly jadi seperti Mondi. Kelly mau minta maaf tapi tidak dimaafin. Malah Kelly diceritakan yang jelek-jelek tentang Kelly. Kelly mau seperti itu? Iya ya, Kelly sih tidak mau seperti itu. Sekarang Kelly tidak boleh menyimpan dendam. Karena kalau menyimpan dendam, itu dapat merugikan diri sendiri. Dengerin ya, Rabi mau bernyanyi. Jangan simpan dendam dalam hatimu. Jangan simpan dendam dalam hatimu. Karena orang berbuat jahat padamu. Karena orang berbuat jahat padamu. Jangan simpan dendam dalam hatimu. Jangan simpan dendam dalam hatimu. Karena orang berbuat jahat padamu. Karena orang jahat padamu. Tapi kalahkanlah kejahatannya dengan kebaikan. La 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 la, jangan menyerah pada kejahatan. La 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 la, kebaikan pasti selalu menang. Makasih ya Rabi. Kalau gitu sekarang Kelly pulang dulu. Dah Rabi. Ya, dadah. Hati-hati Kelly. Itu Kelly sudah datang. Kelly, ada yang nungguin loh. Siapa yang nungguin? Thank you.
ya Kelly. Mondi sudah nungguin dari tadi. Ngapain Mondi kesini? Mondi kesini mau minta maaf sama Kelly. Mondi tahu Mondi salah. Mondi mau bertanggung jawab karena sudah merusak boneka Kelly. Sebagai gantinya, Mondi belikan boneka baru buat Kelly. Ini bonekanya. Tuh kan Kelly, Mondi bukan hanya mau minta maaf, tapi Mondi juga bertanggung jawab atas kesalahannya. Kelly harus maafin Mondi. Oh, terima kasih ya Mondi. Ternyata Mondi tidak sejahat yang Kelly kira. Kelly juga minta maaf ya sama Mondi. Soalnya Kelly sudah jelek-jelekin Mondi sama teman-teman. Kelly jadi nyesel deh. Ya sudah, tidak apa-apa kok. Yang penting sekarang kita berteman kembali. Buat teman-teman di rumah yang hebat, heboh, dan keren, ingat ya, kita harus memaafkan kesalahan orang yang bersalah atas kita. Jangan sampai menjadi dendam sehingga kita menjelek-jelekkan dia. Karena dendam itu merugikan diri sendiri. Oke deh teman-teman, selamat menjadi sahabat yang baik ya bagi teman-teman kalian. Dadah! Sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama, dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Ngarang kamera. Thomas. Dekorasi. Dodo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good one. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly.
Eksekutif produser Om Sadu dan Om Jarod. Ikut tadi sih.